bersama di hari Isnin 11 Mac. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Kami adalah Backpost Hot FM, KJ Johan Fafau dan juga AG. Rebut pahala Ramadan di Tanah Suci, insyaAllah. Tempahan korang dah boleh tempah sekarang sebab dah dibuka. Hashtag Umrah Ramadan Irkan. Hamzah Zainal pagi-pagi lagi dah hantar WhatsApp. Backpost Hot. Yo. Yeah, sebulan anak-anak I cuti dengan Hot FM. Hari ini kembali rutin biasa persekolahan diorang. Juga kembali mendengarkan Backpost. Back to school, Iris, Auni dengan Muaz. Yang penting, Babah cuti hari ini. Babah cuti pula. Ada anak sekolah sebab Babah kena cuti nak hantar anak pergi sekolah. Itu je. Yang penting KJ datang ke tak? Hadir. Okey, KJ hari ni macam... ngantuk. Bukan ngantuk je. Okey. Cik okey. Tak cukup tidur. Tak cukup tidur. Betul. Okey, you buat apa? Jumaat, Sabtu, Ahad, apa you buat? Jumaat kami ke utara. Satu program yang berjaya. Alhamdulillah. Sabtu Ahad dengan family. Seorang pun dengan family Sebab semalam cik sibuk tengok menyaksikan keputusan Manchester City dan juga Liverpool. Tapi game baik. Game baik macam mana pun. Arsenal kat atas. Itu yang tak lagi baik lah sendiri. Keputusan tu memihak kepada MU juga. Of course. Cuma Spurs menang. Itulah. Lepas tu dia kurang game pula tu. Oh, Spurs kurang game eh? Dia kurang satu game. So sekarang top of the table ialah... Alah, dia sebut lagi. Kita bersama lain lah. The Gunners lah, The Gunners. Aku tak nak cakap Arsenal, aku cakap The Gunners. The Gunners. Sama. The Gunners first, second ialah Man City ke Liverpool? Liverpool. Man City, Spurs. Spurs kan? Spurs 4 eh? Bukan. Spurs bawah lagi. Spurs bawah lagi? Ya, 1-2-3. Kita kena dekat atas di mana. MU belum lagi masuk ke Champions League punya spot. Belum. Korang terus senyap? Tak idea sebab I don't fikir. Tak. I nak cakap. No. I bukan tak nak cakap. I sejak dengan you all, I masuk all this Liga Fantasy semua. I jenis yang memerhati dulu. Okay. You tahu kan, I dengan Liverpool seri. Man City kan. Ni kenapa hari ni macam AG dengan KJ macam relax je sedangkan diorang menang 2-0 ke atas Everton? Come on lah, kita relax sebab selalu kalau menang 1-0 pun dah kecoh. Ini tak pula. Sebab kita biasa menang dah. You kena faham. Bila. Dalam konteks kita menang tu, kita bercerita pasal apa? Kita pasal kedudukan ataupun table sekarang. Table. Sebab tu kita malas nak bunyi sebab kita punya table masih kat situ lagi. Kalau malas lagi. Nak mendidik Farah, top 4 team ni dia layak untuk Champions League. Maknanya sekali lagi Arsenal, Man City, Liverpool dan Aston Villa. Sian dan MU. Sebab yang pemkan Chelsea, bapak aku punya tim. Chelsea tu jauh, tak payah cerita. Jauh sangat. Dia tak rebut pun kursi yang keempat tu. Kita ke 11 Chelsea. Berapa? 11. Jauh no. Okay, sekali lagi wanita-wanita di luar sana. Untuk impresskan your husband, your boyfriend today, hafal. Arsenal, Liverpool, Man City dan Aston Villa. Begitu. Yang diorang ni top 4 untuk ke Champions League. Okey, Champions League tu ada apa Farah? Champions League ni adalah perlawanan antara juara-juara. Wow. Okey. Juara-juara di mana? Liga Eropah. Wow. Tepukan untuk Farah Fauzana. Alright, ada banyak lagi cerita menarik kita nak share sekejap lagi juga tentang apa sesi persekolahan baru 2024. Nantikan Hot FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Kalau ikut time sekarang ni, budak-budak memang dah masuk dalam sekolah. Biasanya tak akan melebihi 7.30. Paling tak pun masuk kelas sebelum 7.25, 7.20 lah. Ada ibu bapa yang pergi menghantar anak ke sekolah, siap bawa kursi healing ya. Bawa Bawa kursi healing, siap macam buat kabut sale punya style. Duduk kat parking tu, buka hood belakang. Lepas tu diorang duduk bersantai dengan ibu bapa yang lain. Yang duduk tak apa lah. Ada yang buat kesempatan lah menjual kopi. Jual kopi buka kabut dia buka belakang. Ya, betul lah. Betul-betul. Orang kata ala-ala kill the time. Buatlah jualan. Lagipun mengeratkan silaturahim antara ibu-ibu yang ada, ibu bapa yang ada dekat sekolah. Rasa seminggu ni, cik, pihak sekolah memang bagi sedikit kelonggaran lah kan?
sedikit kelonggaran, tetapi lepas tu biar je lah. Kan? Sampai bila mak bapak nak rujuk. Okay, okay. Be honest eh. Be honest eh. Ingat balik. Okay, moment tu sekejap. You all semua ataupun termasuk yang bertiga ni. Darjah satu. Okay, kelas darjah satu dulu. Apa perkara yang terjadi kat kau, Iji? Aku kenal seorang budak perempuan ni sampai sekarang. Macam monyet. Tak boleh masuk ya. Okay, tolak. Boleh. Cerita you darjah satu. Darjah satu, I tak banyak cerita. Sebab I 12 orang adik-beradik. Aku ingat bapak kau banyak masa nak duduk kat situ dengan kau. So, adik kakak kau ada situ, adik kau ada situ. So, kau yang kena tengok adik kau, kakak kau yang tengok kau. Dah kena berdikari darjah satu. Berdikari. Kadang-kadang tak sampai berdikari lah. Kadang ala kapas. Dah kena berdi ala kapas. Tak sangat kari. Kau berdi kurma. Kurma benar-benar. Honestly, kita 40 tahun lepas aku tak ingat. Lagi teruk tak ingat lagi. Darjah satu pula tu. 40 tahun. Oh, yelah. Kau mesti nak ada ceritanya. Sebab ada nak cerita. Tanya you all je. Mungkin ada fakta-fakta menarik nak share ke? Tak ada. Tadi Cip dia dah share satu fakta. Dia kata fakta CSKJ tak best. Taklah. So hari ni? Setuju. Yang ini pun setuju. Punya malam nak buat kerja. Jangan. Hari ni, kita nak check saiz pinggang korang. Saiz pinggang? Okay, sebab fakta dia ada kena mengenai pinggang. Okay, aku rasa mungkin saiz ni tak akan sama dengan saiz 30 hari yang akan datang. Mungkinlah. Alhamdulillah. Mungkin lagi besar, kita tak tahu. Okay, nantikan CSKJ tentang pinggang Hot FM. Ini adalah Backpast Hot FM bersama dengan anda, KJ Johan Fafau dan juga AG yang dibawakan oleh Irkas Travel. Rebut pahala Ramadan di Tanah Suci tempah di buka sekarang. Hashtag Umrah Ramadan Irkas. Setiap Isnin, Jumaat, Chip KJ ada fakta-fakta menarik, termasuklah hari ini katanya nak bercerita tentang pinggang. Okay, first boleh hantarkan WhatsApp dengan kita orang. Berapa saiz pinggang korang? Wah. Sebelum KJ nak bercerita tentang pinggang. Tak, yang saiz pinggang tu Farah yang nak baca. Tapi yang fakta ni daripada KJ lah. Apa fakta yang menarik pasal pinggang ni, Cik? Okay, pertamanya 32. Itu saiz, waist size saya. Wah, oh, okay. Dia pula hantar WhatsApp. Saya 32. Kita boleh tukar. Jadi? 33. 33? Lebih kurang lah. Okay, so apa? 34. 34. Janganlah. Cik, kalau pakai seluar kau lodeh tau. So, cerita pasal pinggang hari ni, Cik? Ya, okay. March 14 adalah World Kidney Day. Okay. Kidney? Tu buah pinggang? Buah pinggang. Alright. Farah nak masuk tu dia. Oh! Okay. Buah pinggang, bukan pinggang. Okay. Dan kita nanti akan interview pakar berkenaan dengan kesihatan buah pinggang. Alright. Tapi sebelum kita interview pakar tu, ada fakta menarik. Iaitu berkenaan dengan pemindahan buah pinggang ataupun transplant. Wow. Transplant. Sebab kita tahu bahawa mereka yang ada penyakit chronic kidney disease, terutamanya bila buah pinggang dah rosak, cara yang terbaik adalah untuk buat transplant. Jadi soalan dia adalah pemindahan buah pinggang yang pertama di dunia adalah pada tahun bila dan di mana? Okay, aku ada baca buku mengenai kesihatan ni. Seorang doktor ada tulis. Nama doktor ni Dr. Roman Abramovich. Okay. Seorang doktor pakar. Tak sure dia pakar apa. Tapi penulisan dia aku sangat-sangat tertarik lah. Dia cakap mengenai ada yang Cik cakap ni pemindahan buah pinggang pertama. Pemindahan dia tu prosedur yang baru. Pemindahan itu baru. Cik tak respect sih, Cik. Ini ada dekat buku. Pemindahan ni adalah pembedahan campur pemindahan. Itu rescue yang terbaik. Pada tahun 1931, seorang doktor di Rusia sendiri telah melakukan pemindahan buah pinggang secara sendiri. Dia buat ke diri sendiri daripada orang lain. Dia tukar sebab buah pinggang dia dah rosak. Lepas tu timbullah dialisis. 1931. Ringkas dan padat. Pemindahan. Maaf, berapa tahun bila? 1931, cikgu. Okey, baik.
Okey, kalau nak diikutkan, Russia tidak kurang hebatnya pendoktoran di negara di negara Russia ni. Russia ni antara apa ni pembelajaran pendoktoran yang terhebat, yeah. Antara yang terhebat. Tidak kurangnya juga is di Czech Republic. Di India itu antara yang terhebat. Oh, India yang terhebat. India inilah yang saya nak tekankan ni, cik. Tekan. Semua apa? Turun jangan tekan dengan orang yang tengah tertekan. Eh, tulis orang tengah tertekan, jangan tekan sangat, cik. Lain perkara ni. Tengah tekan benda kepala tengah cari. Mulut tengah cakap ni. Okey. Di India kalau jangan cakapkan apa ni pemindahan buah pinggang. Pemindahan jantung pun boleh berlaku di India hanya dengan cara balingan daripada bawah ground floor. Dia boleh. Oi, aku pernah tengok ni. Tak pernah tengok kan? Campak jantung tu di tingkat 5 atau 6 masuk terus ke patient tu jantung brak terus jahit. Okey. Itu kehebatan dia. Jin. Yang ni untuk pertama kalinya Jo, I kata I pernah tengok. Yes. Nampak apa nampak. Di India juga kes pembunuhan boleh berlaku hanya menggunakan pisang. 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 Hanya menggunakan pisang boleh berlaku pembunuhan kat situ. Oh. Di situlah dia boleh ambil jantung, dia boleh ambil buah pinggang di situ. Okey. Tahun bila? Cepat. Tapi pemindahan buah pinggang yang pertama yang berlaku pada tahun macam ceramahlah dia. Okey, 1883. Ini yang berlaku di mana? Di mana? Di India sendiri. Okay. Di India sendiri. S Kumaresan. Eh, okay. Ingat ni doktor tu. Doktor S Kumaresan. Okey, G tadi S Kumaresan ni dia kayu basikal je. Itu M. Kumaresan tu jumpa jalan kaki. Ini S. Super. Okey, baik. Okey, cukup. 1883 di India kata Johan, tapi AJ tadi 1991. Cuba di mana, G? Dekat Rusia. Rusia. Okey, baik. J, silakan. Tapi aku rasa ramailah yang pernah tengok menyaksikan pemindahan jantung yang saya cerita. Apa dia hantar WhatsApp bagi tahu pernah nampak ke tak? Saya lagi berdegup tahu dia buat. Cik kena tengok. Nanti cari barang. Okey. Jawapan dia. Alright. Jawapan dia sangat-sangat spesifik, tapi kalau nak bagi hadiah kena bagi kepada AJ. Nampak buku bagus. Sebab pemindahan buah pinggang yang pertama di dunia berlaku pada tahun 1933. Dua tahun beza. Di Ukraine, di Rusia. Sebelah jiran. Oleh Yuri Voronoi. Tetapi ia tidak berjaya dan gagal. Kan? Kejayaan pertama pemindahan buat pinggang. Adalah pada tahun 1954 di Boston, di Amerika Syarikat. First attempt di Ukraine. Tapi kalau gagal kira tak dikira lah. Tapi dia buat pada tahun tu. Dia yang first yang buat. Paling penting kita gunakan ayat yang baru hari ini, pemindahan. Guys, hari ini 11 Mac. Tadi Chip ada kongsi satu fakta menarik mengenai buah pinggang. Okey, so disebabkan Chip kongsikan pasal buah pinggang, hari ini kita ada tetamu. Tetamu nak bercerita tentang Hari Buah Pinggang Sedunia. Setiap tahun 14 hari bulan Mac adalah Hari Buah Pinggang Sedunia. 3 hari lagi lah. Hari Sabtu yang lepas, 2 hari lepas, saya hadir program sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia oleh Yayasan Buah Pinggang Malaysia, National Kidney Foundation. Dan doktor-doktor di sana komplain. Media tak banyak memberi liputan berkenaan dengan kesihatan buah pinggang. Jadi saya pun sahut cabaran tersebut, saya kata datanglah ke Konti pada hari ini. Ceritalah dengan buah pinggang. So, dengan itu kita bawalah dua orang yang telah mengeluarkan kopi tu. Yang tak itu berkait. Kita dah tanyalah kepada pegawai farmasi klinikal UF5A Hospital Selayang, Miss Manjula Dewi. Betul ke you buat komplain? Oh, tak adalah, bukan saya buat komplain tu. Okay. Tapi wakil-wakil saya adalah di sana. Maknanya komplain tu ada. Mana ada komplain? Kita tanya pula kepada seorang pakar buah pinggang daripada hospital UPM. Dr. Haikal pun ada buat komplain ke? Kita komplain tu tak adalah. Tapi kita nak memberitahu kepada masyarakat supaya faham tentang masalah buah pinggang ni. Dan pentingnya nak jaga buah pinggang. Itu paling penting. Kalau doktor macam gini, hari-hari cerita pasal buah pinggang pun, kau memang minum?
minat doktor kan? Minat nak jadi doktor. Farah, doktor dan Farah tidak dapat dipisahkan. Okey, Jay, kita ada soalan kepada dua tetamu kita hari ini. Okey, soalan pertama, kenapa buah pinggang ni penting dan apakah bermaksud apakah dimaksudkan dengan penyakit buah pinggang kronik? Pentingnya buah pinggang ini. Buah pinggang ni sangat penting. Dia ada dua biji, kita ada dua biji dan kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Yes. Dan kalau kita ikut media apa arus media previously kan, kita dengar satu buah pinggang harganya 1 juta. Wow. Kiri ke kanan tu? Ha? Dua buat kalau kira satu-satulah. Tak kisahlah mana-mana satu. Basically kita dah millionaire sebenarnya. Tapi doktor itu mitos ke memang betul? Dialah orang dah jual 1 juta. 1 juta. Sebab itu kita juga selalu dengar kalau wanita-wanita ni kalau nak beli barang handbag kan, aku kena jual buah pinggang aku ni. iPhone pun ada. Ini semanju kan? I have to sell a kidney. Nak beli handbag lah, nak pergi holiday lah. Itu selalu orang kata ungkapan lah. Ungkapan bersahaja selalu dia. Betul. Tapi kenapa dia kita anggap dia terlalu mahal? Sebab fungsi dia tersangat banyak. Baik. Fungsi dia tersangat banyak, especially kita nak mengawal tekanan darah. Tekanan darah. Tekanan darah, bukan itu saja, dia juga membantu dari segi penapisan, kita punya toksik-toksik dalam badan. Dan juga dia meregulate, membetulkan semua elektrolit dalam badan. Dia maknanya menutralkan? Ya, menutralkan. Menjadikan sistem badan kita ni normal, perfect untuk kita berjalan, bertugas, buat apa-apa untuk setiap hari. Semuanya bergantung dekat buah pinggang. Betul. So, doktor, bila doktor cakap buah pinggang ni terlalu banyak tugas, adakah dia mudah rosak? Nak kata mudah rosak, sebenarnya dia tidak mudah rosak. Tetapi bila kita ada penyakit-penyakit tertentu ataupun kita ada mengambil benda-benda yang tidak bagus, dia boleh rosak. Kalau tak mudah rosak, dah cukuplah sampai di sini saja perbualan kita. Baik. Tapi masa pengalaman singkat saya di Kementerian Kesihatan, saya tengok banyak sangat permintaan untuk pusat-pusat dialisis dan sebagainya. Betul. Kalau kita tengok dari segi peningkatan pesakit buah pinggang sekarang ni, 1 daripada 7 rakyat Malaysia. Kalau kita kira ke sini, berapa orang kita? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mungkin salah seorang daripada kita. Janganlah, doktor. Jauhlah. Memang dah kena balik, doktor ni. Kena balik. Okey, lepas ni kita nak tanya punca dan bagaimana nak mengatasi masalah buah pinggang ni. Sebab doktor kiri kanan kan? Saya atas bawah. Nanti saya cerita. Sebenarnya Hari Buah Pinggang Sedunia bersama dengan Puan Manjula Devi Subramaniam, pegawai farmasi klinikal UF54 Hospital Selayang. Bukan 5A je? 5-4 tu aku rasa. 5-4 ya, Puan? 5-4. Nak tengok tadi tapi dan juga Dr. Haikal, pakar buah pinggang UPM. Stream terus bersama kami di Hot FM. Sangat-sangat perlu dititik beratkan dan ini adalah turning point untuk kita kalau nak diet ke, nak amalkan gaya hidup yang sihat ke. Bulan Ramadan adalah turning point yang sangat baik. InsyaAllah. Okey, hari ini kita bersama dengan Dr. Haikal, pakar buah pinggang UPM dan juga Puan Manjula Devi Subramaniam, pegawai farmasi klinikal UF54 Hospital Selayang, bercerita tentang Hari Buah Pinggang Sedunia setiap 14 Mac setiap tahun. Nak tanya Puan Manjula lah. Okay, sebab I got a lot of kids and then they take medication sometime. Which one is better? Ji cuba boleh cakap Melayu je. Oh, iya ke? Orang Malaysia lah. Puan-puan orang Malaysia. Fasih lah. Orang Malaysia lah. Orang Malaysia. Just try my English. Last time I study New York Travel. Please try me. Okay, Puan. Saya ada anak-anak kecil. Okay. Dia orang ni makan kadang-kadang ambil ubat. Okay. Mana yang lebih baik sama ada ubat yang jenis kapsul ataupun cecair? Tu soalan cepu emas tu. Ada efek kepada buah pinggang. Saya cepu cemas ni. Cepu cemas. Tak adanya sebenarnya ubat biji ataupun ubat minum dia formulasi je berbeza. Tapi kandungan dia sama. Kandungan dia sama dan in fact kalau budak yang kecil sangat dia tak dapat telan kan? Betul. Jadi itu sebabnya kita ada formulasi sirap, suspension dan sebagainya. Jadi itu memudahkan kita beri dos yang tepat. Contohnya kan 200 mg. Orang dewasa makan 200 mg. Betul. Budak tak boleh makan 200 mg. Dia mungkin makan 50 saja. Macam mana kita nak bagi ubat kapsul tak dapat bagi. Jadi kita tukar kepada bentuk sirap. Kesan kepada buah pinggang itu adakah sama? Kesan kepada buah pinggang tak ada. Tapi yang suplemen semua ni? Suplemen lain. Suplemen, you're talking about suplemen ke ubat? Now kita cakap pasal suplemen. Tadi ubat. Kalau suplemen memang
cerita hot lah. Semua orang nak tanya pasal siapa. You are coming to hot! You are coming to hot! Soalan-soalan hot saja. Dulu saya promote dulu. Tak lewat lah. Yes, yes. Okay, okay. Suplemen ni menjadi perkara yang sangat hot sebab semua orang rasa macam malas nak ambil ubat. Eh, Nana besok nak puasa kan? Dia orang ambil suplemen time sahur. Sahur. Suplemen, suplemen makan tapi ubat tak makan. Tak boleh macam tu kan? Oh. Jadi ubat itu adalah untuk perawatan sesetengah penyakit. Suplemen, as the name suggest kan, suplemen. Maksudnya kita suplemen kesihatan kita. Tambahan. Tambahan. So ada vitamin tertentu memang boleh ambil. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, contohnya kalau ada penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi dan sebagainya, nak makan suplemen, kena bertanya dulu dengan pakar. Contohnya doktor atau ahli farmasi. Tanya dulu pendapat sebelum beli. Saya dah ramai pesakit, dah beli beratus-ratus ringgit, baru nak dah makan, dah ada masalah, baru datang jumpa doktor. Faham. Jadi doktor, rentetan daripada soalan kepada puan tadi, adakah ianya satu mitos, banyak makan ubat buah pinggang rosak? Banyak makan ubat dia boleh menyebabkan buah pinggang rosak. Salah sebenarnya. Mitos sebenarnya mitos. Alright. Okay. Mitos tu kenapa saya cakap macam tu? Setiap ubat memang ada kesan sampingan, kita tahu. Tetapi pesakit perlu tahu dan doktor juga akan memberitahu kepada pesakit apa kesan-kesan sampingan yang mereka akan dapat apabila mereka makan ubat tersebut. Dan pesakit perlu tahu. Dan tak semestinya you makan sampai satu bandel ubat kan. Kalau kita tengok orang kecil manis, sampai 6, 7, 7, 8 ubat jenis ubat dia orang makan. Tak semua ubat tu akan menyebabkan kerosakan buah pinggang. Tapi doktor akan pastikan, akan beritahu kepada pesakit bahawasanya ubat ni akan menyebabkan apa. Dan pesakit perlu tahu. Jika ada sesuatu yang berlaku kepada pesakit, dan pesakit itu perlu datang dan rujuk balik kepada doktor. Maknanya dia tidak ada spesifik ubat tu akan merosakkan buah pinggang. Tak. Oh, dia mitos lah benda tu. Tapi buah pinggang ini sangat penting ya dalam proses sistem badan kita. Random info, kalau buah pinggang ni mesti kita akan terkait dengan batu karang. Betul. Dan batu saiz batu karang paling besar yang pernah dikeluarkan secara bedah adalah seberat 2 kg. Wow. Kau cek lagi batu apa lagi dalam tu? Itulah batu zamro. Batu belah. Tapi kita orang risau. Batu api tak nampak bahaya. Doktor cakap 1/7 rakyat Malaysia sekarang dah ada buah pinggang. Betul. Kejap lagi mungkin doktor boleh share apa punca peningkatan 1/7 tu. Penyakit buah pinggang tu. Penyakit buah pinggang. Semua ada buah pinggang. Dan cara mengatasinya doktor. Sebab kita bagi doktor relax tadi. Sebab saya tengok muka doktor cuak. Nanti saya cek buah pinggang doktor. Nantikan di Hot FM. Okey, kita ada dua tetamu hebat, Dr. Haikal pakar buah pinggang di UPM. Puan Manjula Dewi Subramaniam merupakan pegawai farmasi klinikal UF54 di Hospital Selayang. Okey, saya suka bila kita bercerita pasal kepentingan buah pinggang sebab 14 Mac ni adalah hari buah pinggang sedunia. Kawan kita ni Dayang Hani ada hantar WhatsApp random, dia kata boleh tak bagi tahu tanda-tanda yang kita ni ada masalah buah pinggang yang rusak. Ini kira sambungan jugalah rentetan satu daripada 7 rakyat Malaysia ada masalah penyakit buah pinggang. So, kalau kata dari segi simptom yang paling awal kita boleh nampak ialah kencing berbuih. Paling ketara sekali ya. Kencing berbuih. Kencing tarik. Dan kemudiannya kalau kita lihat, kalau dia dah makin teruk dan sebagainya, kita boleh nampak tekanan darah tak terkawal, kaki bengkak, susah bernafas, dan kadang-kadang dia boleh menyebabkan sawan, jantung berhenti dan menyebabkan kematian. Okey, kalau kencing berbuih itu adakah tanda-tanda buah pinggang kita bocor ke ataupun Betul. Buah pinggang kita bocor. Bocor protein. Bocor protein. Maksudnya protein tu terkeluar daripada air kencing. Dan sepatutnya? Sepatutnya tak ada. Dalam air kencing sepatutnya clear. Tak ada protein. Apa patut kita buat kalau benda tu berlaku? Okey, apa yang patut buat, kita kena jumpa doktor. Kita kena jumpa doktor dan pastikan kita perlu mencari apa punca sebenarnya protein tu bocor. Okey. Alright. Tapi apa punca boleh? Apa punca? Paling utama dekat Malaysia ialah kencing manis. Kencing manis boleh menyebabkan penyakit buah pinggang. Betul. Kencing manis boleh menyebabkan buah pinggang rosak. Dan yang keduanya, kalau kita lihat dari segi Malaysia punya society kan, yang kedua punca utama buah pinggang rosak adalah darah tinggi
dan kemudiannya followed by the batu karang, glomerulonephritis, keradangan buah pinggang ataupun penyakit-penyakit genetik. Maknanya dia ada penyakit-penyakit yang tu dulu baru boleh pergi dekat buah pinggang. Betul, betul. Adakah itu itu penyakit berangkai, dia panggil berangkai? Beradik-beradik dengan mereka. Beradik-beradik, betul. Buah yang, yang kita selalu dengar, tiga serangkai, empat serangkai, apa-apa berangkai itu semua. Termasuklah buah pinggang. Termasuk. Oh, sebab selalu saya banyak sini, saya kawan yang sakit buah pinggang tak ada. Yang kencing manis, jarang. Yang kencing member banyak. Tapi puan, kalau kalau kita nak sebelum dapatkan ubat-ubatan tu, apa sebenarnya makanan ataupun actually amalan yang boleh kita amalkan supaya buah pinggang kita tu tak ada masalah? Sihat. Jadi yang pertamanya, yang utama sekali ialah penjagaan makanan seimbang. Daripada tadi doktor ni, daripada tadi dia bercakap dengan makanan. Tak lari daripada tu, kita manusia kan? Jadi Malaysia mewah dengan makanan-makanan. Cuba tengok makanan yang hawker kan, yang tepi jalan, yang jual goreng-goreng, minyak yang diproses berapa kali, entah tak tahu kan. And then kita makan makanan begitu, mula-mula lemak dalam badan. Okay. Jadi punca terbesar masyarakat Malaysia menjadi obes, itu salah satu risiko terbesar jugalah saya, I would say kan, untuk ramai rakyat Malaysia menjadi mendapat penyakit kegagalan buah pinggang. Jadi pemakanan tu menjadi salah satu faktor utama. Jadi pemakanan penggunaan sayur-sayuran, buah-buahan itu tak ada, tapi nak mencari vitamin dekat luar. Dia cuba mengganti dengan vitamin, dia tak sama sebenarnya. Pemakanan sayur-sayuran ada serat. Serat membantu dalam penghadaman, penyingkiran lemak daripada badan kita, dan juga regulate kita punya gula dalam darah. Itu sebenarnya mencari titik tolak permulaan penyakit kencing manis. Malaysia di antara negara yang termaju. Termaju dari segi penyakit paling banyak rakyat Malaysia kita mendapat masalah buah pinggang disebabkan oleh kencing manis bandingkan negara lain. Kita ada dekat ranking yang keberapa untuk masalah buah pinggang di Asia? Di Asia Tenggara ni, di Asia Tenggara kita nombor satu. Kita nombor satu dengan 1/5. Maksudnya kalau 5 orang ada 1 orang. Ada satu orang akan kencing manis. Adakah setiap orang yang mengalami masalah buah pinggang perlu didialisis? Okey, sebentar lagi jawapannya bersama dengan kami sebenarnya dengan Hari Buah Pinggang Sedunia 14 Mac Hot FM. 14 Mac bersama dengan kami KJ Johan Fafau AG yang dibuka oleh Irkas Travel. Rebut pahala Ramadan di Tanah Suci, tempahan dibuka sekarang. Hashtag Umrah Ramadan Irkas. Tapi 14 Hari Buah Mac sebenarnya ada satu hari yang kita perlu ambil tahu, iaitu Hari Buah Pinggang Sedunia, kerana setiap individu yang ada sekarang ni mempunyai buah pinggang. So kita kena dengar lah untuk menjaga buah pinggang kita, insyaAllah. So again, pagi ni kita ada doktor pakar buah pinggang, Dr. Haika dari Hospital UPM. Ini pasal ubat-ubatan ni, kita bawa Miss Manjula, pegawai farmasi klinikal UF54. Hari ni pagi-pagi lagi dalam kereta, kita semua dapat informasi yang berguna lah untuk diri sendiri especially. Okay, Dr. Haikal, tadi AJ ada tanya, adakah semua orang yang dah ada penyakit buah pinggang ni, chronic kidney disease, perlu buat dialisis? Okay, bila kita merujuk kepada end stage kidney disease, buah pinggang kita ni kalau kita rosak, dia ada 5 tahap. Tahap 1 sampai tahap 5. Tahap 5 tahap yang terakhir, di mana dia perlu buat dialisis sekali sekali. Tapi dia bergantung kepada assessment daripada doktor, sama ada dia perlu buat dialisis ke tak. Sometimes kalau setengah-setengah pesakit tu, dia tak perlu buat disebabkan oleh kerana dia punya morbidity dia. Maksudnya dia punya penyakit dia. Kita nampak dia sangat teruk. Kalau dia buat dialisis, mungkin dia lagi teruk sebenarnya. Itu adalah assessment yang akan dibuat oleh doktor. Doktor yang boleh cakap sama ada you perlu buat dialisis ke tidak. Okay. So dialisis dekat Malaysia ni, kita ada dua jenis. Kita ada hemodialisis, iaitu guna cuci darah. Dan satu lagi CAPD. CAPD ni ataupun peritoneal dialysis ni cuci guna cuci air. Di mana dia boleh buat dekat rumah saja. Dan tak perlu datang ke center, tak perlu datang ke hospital, dia boleh buat dekat rumah dan dia boleh bekerja dengan menggunakan CAPD. Tapi tak boleh skip. Tak boleh skip rawatan. Kalau dia rasa dia dah aku dah okey dah kot ni, tak payah buat lah ni. Jangan. Makna tak boleh skip tu sehingga akhir hayat. Ya, betul. Sehingga akhir hayat. Sebab kita tahu buah pinggang kita sendiri pun bekerja setiap saat.
Doktor, AG ada memperkenalkan satu prosedur baru iaitu pemundahan buah pinggang. Pemundahan. Orang lain cakap pemindahan. Adakah itu cara yang paling berkesan untuk kita pulih daripada masalah buah pinggang? Betul. Untuk penyakit-penyakit, untuk pesakit yang menghadapi masalah buah pinggang terakhir, solusi adalah transplant. Tukarlah. Tukar buah pinggang. Tukar settle. Katalah semuanya berjalan lancar, maknanya bila dah tukar, insyaAllah okey. InsyaAllah dia akan okey. Kembali normal? Kembali normal dan boleh bekerja, boleh menjadi seperti biasa. Seperti biasa. Macam cari kedai potong lah. Betul. Tapi 1 juta lah ke? Ha? Kurang? Tak adalah 1 juta. Dekat Malaysia ni, kita ada akses untuk untuk kita dapatkan transplant ni. Akses dia daripada mana? Yang tu daripada pesakit yang meninggal dunia. Yang menderma, yang menderma organ. Organ. Tapi masalahnya tak ramai yang ikrar. Ya, ya, ya. Betul, yang tak ramai yang ikrar. Dan juga kita boleh dapat daripada saudara mara kita. Okay. Itu kita panggil dia living related transplant. Maksudnya adik-adik, daripada ayah, mak ayah, daripada sepupu, papat, semua boleh bagi buah pinggang ataupun boleh bagi organ. Faham. Untuk kita mata membantu pesakit tersebut untuk menjadi lebih baik. Okey. Baik, kita pergi kepada Puan Manju sebab saya tengok daripada tadi macam senang buat duit sangat. Ya, diam saja. Tak banyak bagi informasi. Okey, sekarang ni Puan Manju kita nak tanya untuk mengelak ataupun mengatasi ataupun prevent. What do you call prevent in Malay? Mengelak lah. Mengelak. Yes, yes. Mencegah. Supaya kita sorry, Malay dia memang teruk. Ha. Supaya untuk masalah dialisis ni especially. Ubat-ubatan kalau terlupa apa jadi? Okey, banyak benda sebenarnya. Yang pertama sekali yang dah dapat ubat tu kenalah makan ubat tu. Contohnya kan kita kalau dari segi keagamaan, kerohanian, kita dah cakap kan kalau kita tak percaya maka tak jadi. Betul. Jadi samalah. Kalau doktor mempreskrib sesetengah ubat, kita kena percaya dengan ubat tu. Kalau kita tak ada kepercayaan pada ubat tu, maka outcome dia pun tak ada. Jadi usaha kan? Saya punya pengalaman setara, lebih kurang 20 tahun dalam bidang penjagaan pesakit buah pinggang ni. Saya dapati rata-rata pesakit was-was bila nak ambil ubat. Malas nak ambil ubat ni, banyaklah ubat. Betul ke ni ubat ni okey? Boleh tak saya ambil ubat produk di luar? Boleh gantikan ubat. Dia meragui. Dia selalu paling lajulah. Dia orang percaya dulu daripada ubat doktor. Dia menjadi alasan untuk dia makan, untuk dia mengelak makan ubat tu. Betul. Ada orang sanggup membelanjakan beribu-ribu ringgit belikan produk di luar yang tak tahu apa benda dalam produk ubat tersebut. Kadang-kadang ada juga banyak ubat yang tidak berdaftar digunakan oleh pesakit. Dia dapat banyak kemudaratan. Contohnya ada heavy metal dalam Heavy metal. Selorok ada tak? Saya kata. Selorok dia okey sikit. Bila kita hantar produk tu untuk dibuat ujian di di Jabatan Kimia, terdapati ada banyak produk yang heavy metal, even adulterated dengan pelbagai steroid dan sebagainya. Yang itu tidak diketahui bila mereka makan, memang akan menjejaskan buah pinggang. Baik. Banyak sebenarnya input yang kita dah perolehi, memang tak cukup. Tapi kejap lagi mungkin ada kata-kata nasihat yang boleh kita, apa yang Johan cakap tadi, mencegah awal. Mencegah lagi baik daripada merawat. Ya. Itu dia. Bersama dengan dalam doktor. Dalam bahasa Inggeris, prevents better. Better than you know. Stream bersama kami di Hot FM. Hari ini 11 Mac, tapi 14 hari bulan Mac setiap tahun merupakan hari buah pinggang sedunia. Dan kerana itu kita bersama dengan Dr. Haikal, pakar buah pinggang UPM, dan juga Puan Manjula Dewi Subramaniam, pegawai farmasi klinikal UF54. Okey, hari ini memang ramai excited and ramai juga yang sedar. Minum air banyak. Excited? Seram tak? Tak, excited sebab macam baru sedar. Kita kena check lah. Sebab apa? Bila kita dapat banyak informasi, banyak yang kita akan fikirkan tentang diri kita, especially kesihatan lah. Salah satu WhatsApp yang terima, adakah saya lebih minum air suam juga boleh mengakibatkan kerosakan buah pinggang? Kalau kata ada yang berlebih. Berlebih. Kalau minum air suam berlebih pun boleh rosak buah pinggang. Ni yang saya dengar dia kata. Okey, kalau minum air lebih buah pinggang tu, sebenarnya kita bagi buah pinggang tu kerja kuat lagi untuk stabilkan kita punya garam dalam badan. So sebenarnya minum air lebih pun sebenarnya bukan cara yang terbaik untuk kita merawat ataupun membantu buah pinggang sebenarnya. Dia sebenarnya kita bagi kerja. By for example, kalau kita bagi air dengan banyak, so apa yang berlaku dalam badan kita, kita become diluted. Kita jadi macam cair sebenarnya. Diluted.
bukan bloated juga, no. Tapi air tu jadi kita punya pekatan darah tu jadi cair. So apa yang perlu buat, buah pinggan buat ialah dia kena statuskan balik. So minum terlebih. Oh, dia kena buat kerja lah. Masalah juga. Sampai 6 liter, 7 liter satu hari tu tak betul lah kalau ikut kan. So doktor saya nak tahu, buah pinggang ni dia kira one off lah. One off tu maksudnya? Maksudnya tidak boleh diperbaiki. Kalau kalau ikutkan dia tak boleh diperbaiki. Sebab dia pun ada jangka hayat. Dia macam mata kita juga, macam rambut kita, kita pun berubah. Mata kita pun kabur. Dia pun ikut jangka hayat dia juga. Dia akan ada jangka hayat dia juga. So bila dah start ada masalah buah pinggang ni, walaupun dia irreversible lah, tak boleh nak apa dipulihkan, tapi boleh diperlahankan. Boleh diperlahankan. Jika kita ada, kita ada penyakit, kita kena kawal penyakit kita. Kita ada kencing manis, kena makan ubat. Ada darah tinggi, makan ubat. Dan kita kena jaga kesihatan kita, jaga pemakanan kita, makan makanan seimbang. Dan kita juga perlu juga exercise. Tapi puan-puan, ni memang nak tanya memang macam kelakar lah bunyinya. Tapi ada juga orang yang cakap, sejauh mana kita boleh percaya pada ubat ni? Sebab, maafkan saya mencelak, ada orang hantar WhatsApp juga. Painkiller. Okay, painkiller ni ada yang kata mitos, betul ke tak bila painkiller dikaitkan dengan masalah buah pinggang jika makan terlalu kerap? Betul, okay. Itu bukan mitos. Painkiller sebenarnya salah satu punca kegagalan buah pinggang. Especially contoh kita ada pesakit yang ada sakit belakang, sakit semanggut, migraine, selalunya sakit belakang, sakit lutut, yang tu yang chronic pain kan. Yang tu mereka selalu makan ubat painkiller, contohnya diclofenac. Dia makan tu tiap-tiap hari dia makan. Satu hari tiga kali dia makan. Tapi badan sedap lah, dah tak sakit lah. Tapi efek dia ada. Efek dia ada. Alamak. So, dia punya the main way nak merawat benda ni, pergi balik kepada punca utama berlakunya kesakitan tu. Rawat yang punca tu dulu. Barulah kita boleh kurangkan penggunaan ubat-ubat tahan sakit. Itu salah satu dia. Dan in fact, saya boleh tambah juga, dekat Malaysia ni, ubat terlalu banyak sampai ada yang makan berlebihan, ada yang lebih-lebih sangat sampai buang dalam tong sampah. Ada juga macam tu. Sampai kita nampak ada satu kajian terkini sekarang menunjukkan kita jumpa diclofenac, antibiotik semua dalam air sungai kita. Allah, sampai terbazir masuk dalam kita punya alam persekitaran. Itu yang tak makan, yang ambil ubat tapi tak makan ke? Ya, yang tak makan. Ubat-ubat tu pergi sungai. Dahlah ambil bayar mahal ke hospital, beratur lama. Masalah dia tak payah-bayar. Ah, betul. Dia ambil kesihatan kita hampir percuma kan. Dapat ubat tu lepas tu dia campak. Jadi itu kesan pada persekitaran juga. Yang saya nak tekankan di sini ialah pentingnya kesedaran untuk mengambil ubat. Yang pentingnya jangan self medicate. Yang tu sangat penting. Jangan self medicate. Seorang ramai pandai di luar, pandai buat-buat pandai. Contohnya ayah ada darah tinggi, ubat darah tinggi mak pun ambil. Jangan mandai-mandai, tak sesuai. Aku darah tinggi, kau pun darah tinggi, makanlah. Tak sama kan? Yang itu mak ambil itu sebab anak bagi. Tengok mak asyik darah naik je. Mak makan ubat ayah ni mak. Asyik ngamuk je kat rumah. Padahal dua-dua darah tinggi tapi tak sama sukatan tak sama, dia semua. Dos dia tak sama. Dos tak sama, mungkin jenis ubat darah tinggi yang perlu diambil pun mungkin keperluan dia berbeza. Ikut kehendak dia punya individual health. Jadi itu kita sangat kena prihatin. Yang keduanya juga kena pastikan kita makan ikut masa dan ikut dos yang ditetapkan. Baik. Itu sangat penting. Okey, itu kata-kata daripada pegawai farmasi klinikal tau. Ni bukan yang macam orang biasa-biasa ni, bakal doktor juga ni, Miss Manjula ni. 20 tahun lebih kot. Ini kalau kau pergi Miss Manjula ni, kalau kau order dia ubat kat dia, dia tak payah tengok belakang tau. Sap dia angkat macam tu. Dah tahu dah. Ada sap. Sebab dia dah hafal kotak-kotak mana. Kotak kat mana dia dah tahu. Okeylah. Doktor Haikal, last word, nasihat dan juga apakah pentingnya kita peka tentang okey, pentingnya bukan kepada masyarakat kita saja, malah kepada negara juga. Sebab kalau kita tengok pembelanjaan negara sekarang untuk pesakit dialisis hampir 2.3 bilion. Untuk setahun. Bilion, 10 angka. So banyak. Dan kita sekarang ni bilangan pesakit lebih kurang 60,000 orang tengah buat dialisis. Dan kita unjurkan 120,000 pada tahun 2040. Banyak tu duit yang Puan Manjula, dekat mana kita boleh dapatkan informasi yang lanjut? mungkin ada website yang kita boleh tengok.
Social media saya sarankan kita berpaling kepada pautan yang sahih lah. Kalau social media, ramai di luar sana yang memberi berbagai maklumat yang mungkin kita tak boleh percaya ya. Jadi untuk berkenaan dengan ubat-ubatan, kita boleh kita boleh pergi kepada pautan web pharmacy.gov.my, di bawah kenali ubat anda, dan kita boleh belajar lebih lanjut tentang cara penggunaan ubat yang betul, cara nak kenal pasti ubat sama ada berdaftar atau tidak, ataupun setengah ubat yang diiklankan patutnya tidak diiklankan, dia mempunyai tuntutan yang melampau, produk yang kita tak patutnya kita beli atau menggunakan. Itu antara perkara-perkara penting lah saya rasa untuk masyarakat kita kenal. Baik. Okay, thank you, thanks a lot of the ring. Untuk tambahan sedikit. Untuk tambahan sikit untuk supaya untuk masyarakat senang dapat akses. Kita juga ada laman web untuk pesakit buah pinggang ataupun untuk masyarakat, which is kita guna mybuahpinggang.com. mybuahpinggang.com. Okay. So semua orang boleh akses dekat situ, boleh dapat semua informasi tentang buah pinggang. Okay. Baik. Nah ini nak tanya last but not least. 14 hari bulan Mac akan berlangsungnya Hari Buah Pinggang Sedunia. Any celebration program atau program ke 14 Mac ni? Kita sudah buat pada minggu lepas, yang di mana kita tahu kan 14 Mac ni kan puasa. So nanti kita tak nampaklah kemeriahan dia tu. Kita dah buat pada minggu lepas. Siap-siap kita dah bagi tahu. I see. InsyaAllah lah, tapi program ni akan berterusan sepanjang bulan ini dan seterusnya, mungkin sampai lepas raya nanti pun kita akan wawarkan tentang pentingnya penjagaan buah pinggang, dan kita pastikan semua rakyat kita ni sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Nah, sekali lagi guys, boleh check out dekat mybuahpinggang.com ataupun Facebook mybuahpinggang. Terima kasih Dr. Haikal. Sama-sama. Dr. Pakar Buah Pinggang. Farah suka ni pasal lagi diri ya. Senang dekat doktor-doktor yang lain dekat hospital UPS. Terima kasih juga kepada Miss Manjula Devi, pegawai Pharmacy Clinical. Again, kalau nak dapatkan ubat-ubat yang betul, boleh DM lah. Miss Manjula. InsyaAllah. Social media boleh? Boleh. I like your bahasa. Very fluent, especially when she says you boleh, Sahih. Ah, bila dia sebut Sahih, sangat Sahih boleh. Saya rakyat Malaysia Sahih. Terima bersama kami Hot FM. Hari Isnin, terima kasih banyak-banyak. Hari ini dah mula sesi persekolahan. Start hari pertama sekolah je, esok Ramadan. Ya, dan malam ini kita akan menunaikan ibadah Tarawih. Ibadah. Cik Tarawih mana cik malam ni? Malam ni dengan family lah. Family. Kalau boleh event-event tu Ramadan pertama tak payah buat lah. So family mana yang nak tumpang ni? Family sendiri lah. Aduh. Alah, abang-abang ni pun tak membantu lah. Ayolah. I nak pesan sikit pasal Ramadan bulan puasa ni. Kita kurang pembaziran. Terima kasih. Boleh tak kita buat kempen? Kempen apa? Kempen bazar Ramadan. Bawa RM10 sahaja. Bawa RM10 saja. Dia pegang mic sampai dua. Tak, sebab kadang-kadang bila kita tak ada bajet pergi bazar Ramadan, we tend to just buy. Kita faham, okey. Kita faham orang bazar Ramadan mereka nak berniaga, mencari ekonomi untuk puasa, untuk raya. Tapi iyalah, bila bawa RM10 still kita berbelanja. So kita lebih fokus lah. Maknanya fokus tiada pembaziran. Nak beli satu saja. Strategi yang bagus. Tak, saya dulu saya buat kempen RM5. RM10 dapat apa satu barang je? Boleh. Maknanya, contoh kalau kita nak beli, ada RM10 tu kita nak beli nasi ayam lah. Nasi ayam mungkin dalam RM6. Lepas tu lagi RM4, you boleh beli air. Sahaja, that's it. Nasi ayam dan air, balik. Oh, ini hari aku punya tahun ni, perbelanjaan di Bazar Ramadan lain. Perbelanjaan di Bazar Ramadan tahun ni hanya satu kuih satu hari. Satu kuih satu hari ya? Satu jenis. Tak ada curry puff. Kalau dah curry puff, curry puff sahaja semua akan curry puff. Tak ada roti john ni nak ini, tak ada. So kita cuba kurangkan sebab apa, secara tak langsung dia akan memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. Setelah satu hari kita berpuasa, menjadikan imunisasi badan kita lebih stabil. Okey cip, yang elakkan pembaziran tu lebih detailnya bagaimana? Detailnya adalah sebab kita punya contoh sisa, pembuangan sisa sampah dan sebagainya pada bulan Ramadan meningkat. Double selalunya kan? So macam Farah kata, okey, kawal dari segi pembelanjaan ni,
belanja kita. Dan orang kata jenis makanan jenis tu pun makan kawal juga. Ini tip-tip yang bagus. Okay, tapi Ji, tidak lupa juga, jangan lupa bukan satu kekangan bulan puasa ni untuk kita tidak bersukan. Waktu yang sesuai. Waktu yang sesuai, kalau macam aku setengah jam atau satu jam sebelum berbuka. Kalau minggu depan kita akan share tips untuk macam mana nak bersukan. Mantap. Payah sangat tunggu sampai minggu depan. Jumaat kerja ya. Okey, Jumaat ni memang kita dah berempat di bulan Ramadan. Esok Cip, esok Ramadan. Ini ucapan untuk semua yang menyokong awak ni. Selamat menyambut bulan puasa. Sama-sama kita kejar ibadah Ramadan. InsyaAllah. Guys, kejap lagi ada satu soalan diajukan kepada Amir Idris juga berkenaan dengan hari-hari di bulan Ramadan. Nantikan Hot FM. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.